Gempa bumi bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, masyarakat Indonesia dihimbau untuk selalu waspada dan siap siaga. Pada tanggal 14 Maret tahun 2022 telah terjadi gempa di Tenggara Nia Selatan Sumatera Utara. Pada pukul 4:09 waktu Indonesia Barat, gempa itu berkekuatan 6,9 skala Richter. Gempa berada pada titik 0,71 lintang selatan dan 98,5 bujur timur. Pusat gempa terjadi di laut, 161 km Tenggara Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan kedalaman 25 km. Beberapa daerah yang terkena gempa, MMI 4 Padang, 4 Siberut, 4 Nias Selatan, 4 Gunung Sitoli, 3 Padang Panjang, 3 Bukit Tinggi, 3 Pasaman Barat, 3 Tua Pejat, 3 Pariaman, 2 Darmasraya, 2 Payakumbu, 2 Kerinci, 2 Tapanuli Selatan, 2 Pesisir Selatan, 2 Batu Sangkar, 2 Padang Pariaman, 2 Solok. Di sini saya merangkum beberapa tips dan antisipasi jika menghadapi gempa bumi. Jika Anda di dalam rumah, maka berlindunglah di bawah meja atau lorong untuk melindungi badan dan kepala dari reruntuhan bangunan. Dan jika berada di luar rumah, pastikan Anda jangan terlalu dekat dengan gedung, tiang listrik, atau pohon dan lainnya yang bisa rubuh. Jika Anda sedang berkendara, maka keluarlah dari mobil dan menjauh, untuk menghindari terjadinya perpindahan atau kebakaran. Jika Anda berada di pesisir pantai, jauhlah pantai untuk menghindari bahaya tsunami. Jika Anda berada di daerah pegunungan, maka menjauhlah dari tanah yang mudah longsor dan mencari tempat yang datar supaya lebih aman. Demikian info gempa terkini, semoga kita selalu diberi perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa.